Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Harwan Gaming. Oke, jadi langsung saja guys ya, di sini sesuai pembahasan tanpa berlama-lama, tanpa banyak bacot, nanti kalian skip lagi. Di sini kita akan cobain modul Magis Gaming yang katanya bisa unlock grafis ultra bang ya. Kata Bang Limit Gaming sih, gua tonton di channelnya, tapi di sini kita mau testerin di HP Redmi Note 7 kita apakah work enggaknya. Kalian bisa cobain aja sendiri bang ya nantinya. Dan di sini kita sudah download untuk modul Magis Ultra sendiri. Gua menggunakan UC Browser tuh pipa unlock versi 1. Oke, jadi langsung saja tanpa berlama-lama ya kan, kita coba install langsung modul Magisnya di tempat tadi UC download. Nah ini pipa unlock versi 1 guys ya katanya. Oke, kreditnya dari Bang Gie plus plus bang ya, mohon ditunggu. Nah kalau tadi sebelumnya nggak berhasil atau nggak unlock ultra, tapi di sini kita coba restart dulu, semoga aja berhasil guys ya dan bisa unlock ultra. Untuk bahan-bahannya nanti kita sediakan di deskripsi ini bang ya. Oke, dan di sini kebetulan gua menggunakan ROM H Poco S Android 11. Mungkin kalian udah tahu karena nonton di video sebelumnya. Dan ini kebetulan ROM Gimang kesukaan gua bang ya, yang terbaru selain Android 11, Android 10. Jadi kita di sini sengaja pakein yang Android 11 bang ya sekarang. Loh, sekarang itu gimana ya jelasinnya? Ini padahal udah gua ganti LCD-nya bang, tapi masih nggak bisa dipencet noh. Emang kagak paham dah gua nih HP. Nah udah. Berapa kali proses anjir. Harus matiin layar dulu bang ya. Nah dan sini sudah terpasang untuk pipa unlocknya. Oke, jadi di sini tanpa aplikasi, tanpa GL tool dan tanpa modul Magispec Adreno bang ya. Jadi memang real, kita tadi tes sebelumnya nggak bisa diklik di bagian ultranya. Ya semoga aja work bang ya. Oke, katanya apa itu tadi, melakukan pemanasan. Masuk dong. Oke, dan sih kita sudah masuk. Semoga aja kebenaran ke unlock. Anjas. Jadi nggak harus pakai modul Magis itu lagi ya guys ya. Pack Adreno. Jadi benar-benar ke unlock guys. Astaga, memang bener nih. Sumpah gacor ini yang bikin modul guys. Gak ada obat cok. Bahkan ke unlock ultra loh. Rata kanan beneran guys. Udah lah, gue gak bisa berkata-kata guys. Dijamin work bang ya. Katanya sih berubah jadi Samsung bang. Astaga, beneran dong berubah jadi Samsung. Oke, jadi gimana penilaiannya di sini? Dan sini tetap 512 Adreno gua, nggak ada yang bohong-bohongan di sini. Dan kita di sini nggak pakai modul Adreno juga, pack Adreno. Jadi Samsung beneran cok, ke unlock ini mah. Oke, kalian bisa like videonya Bang Limit Gaming atas informasinya dan konten mengenai modul Magis Gaming ini banyak, bener-bener tanpa aplikasi, cukup install di modul Magis doang. Oke lah, sekian dulu dari saya. Buat kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk nyalain tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warok di Redmi Note 7 banyak. Oke, see you next video, bye-bye.